wudhu. Sebetulnya yang diperintahkan bukan wudhu, yang diwajibkan sholat. Tapi tidak akan bisa la sholata liman la wudhu ala, tidak dianggap sembahyang kalau orang yang tidak ada wudhunya. Wa kadzalika fi shaumi, begitu juga dengan puasa. Wa zakati in kana lahu malun, begitu juga mempelajari zakat. Allahu 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 Allah Allah supaya kita wajib diwajibkan menuntut ilmu hal itu adalah pada saat kita mau mengerjakan sholat. Paham gak maksudnya? Jadi jatuhlah hukum wajib mempelajari sholat karena ingin mengerjakan sholat. Karena kita ingin mengerjakan puasa, maka jatuhlah wajib mempelajari ilmu tentang puasa. Karena kita akan mengerjakan zakat, maka wajiblah kita mempelajari tentang ilmu. Begitu ya. Nah, wa yajibu alaihi ilmu ma yaqaulahu biqadri ma yu'addi bihi al-wajibat bi anna ma yutawassalu bihi ila iqamati al-fardhi yakunu fardhan wa ma yutawassalu bihi ila iqamati al-wajib yakunu wajiban. Itu katanya ya. Nah, wa yajibu alaihi ilmu, dan wajib atasnya mempelajari apa yang berkaitan padanya itu dengan ukuran apa yang akan dilaksanakan dengan dia kewajibannya itu, li anna ma yutawassalu ila iqamati fardhi yakunu fardhan, karena bahwasanya perantara untuk melaksanakan yang fardu itu yakunu fardhan, menjadi fardu juga, berarti mempelajarinya jadi wajib. Karena yang namanya puasa sembahyang itu hukumnya apa? Sembahyang itu hukumnya apa? Wajib. Berarti yang mempelajari perantara kita untuk supaya benar sembahyang kita harus dengan ilmu. Makanya menuntut ilmunya itu hukumnya wajib. Ya, menuntut ilmunya itu hukum wajib. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatin wajib yakunu wajiban. Dan apa yang jadi perantara dengannya itu untuk mendirikan yang wajib itu yakunu wajiban, maka dia jadi wajib itu. Wudhu. Sebetulnya yang diperintahkan bukan wudhu. Yang diwajibkan itu apanya? Yang diwajibkan apanya? Sholatnya. Yang diwajibkan sholatnya. Tapi tidak akan bisa la sholata liman la wudhu ala wudhu. Tidak dianggap sembahyang kalau orang yang tidak ada wudhunya. Maka wudhunya itu jadi wajib. Itu perantaranya. Apa maksudnya itu? Kita mau naik ke atas nih, ke genteng. Sekarang naik ke genteng itu harus pakai apa? Pakai apa? Tangga. Yang wajib mau naik ke gentengnya, bukan tangganya. Sebab adanya tangga, jadi hukumnya apa? Ini dia. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Perantara untuk mengerjakan yang wajib, supaya bisa sempurna yang wajib, sampai kita kepada yang wajib, perantaranya itu, maka jadi wajib juga dia. Tangganya jadi hukumnya wajib. Disuruhnya bersuci, bukan sunnah. Disuruhnya bersuci. Kamu harus bersuci. Tidak akan bisa bersuci kalau tidak diapain? Dikhitan. Maka hitan ini hukumnya wajib. Wajibnya apa? Penunjang. Karena dia perantara untuk bisa mencapai bersuci. Ya, untuk bisa mencapai bersuci. Wa kadzalika fi shaumi, dan yang punya demikian juga wajib bagi orang muslim laki-laki dan perempuan untuk mempelajari tentang puasa, ilmu tentang puasa wajib belajar, karena puasa hukumnya apa? Wajib belajar itu harus puasa. Kemarin saya diundang ceramah di segmen, temanya sikat puasa kita bisa batal. Puasa bisa batal. Jadi itu waktu temanya. Puasa bisa batal. Apa kira-kira segitu? Puasa bisa batal. Segitu waktu temanya. Nah, sekarang yang kita musim panas, ada yang membatalkan puasa
ada yang membatalkan pahala puasa. Paham maksudnya? Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Orang yang batal puasa sudah pasti batal pahala puasanya. Tapi orang yang batal pahala puasanya belum tentu batal puasanya. Kalau batal puasa jelas kita makan, minum, batal gak? Batal gak? Ah, belum tentu. Kalau dia lupa, kalau dia lupa batal gak? Iya, pakuanku artinya yang membatalkan puasa itu bila dia makan secara sengaja siang hari, minum siang hari berhubungan, nah itu batal, batal apanya? Puasa. Tapi ada yang membatalkan pahala puasa. Apa yang membatalkan pahala puasa? Hati iba, ngomongin orang, bohong. Ada juga pak, mohon maaf ya, puasa tapi bohong. Ada? Ya. Halo? Ya. Ya, udah dapet THR, bilang sama istri? Belum. Bohong tuh. Ya Allah, ya Rabbana. Makanya kenapa kok diamnya orang yang berpuasa mendapatkan pahala seperti orang yang bersikir, bertasbih. Lebih baik diam daripada dia ngomong yang gak benar. Tidurnya aja udah masuk waktu ibadah, tidurnya aja ibadah. Masya Allah, bukan main. Ada orang ngaji, malam-malam ngaji. Jadi kita bikin pengajian malam jam 12 malam, sampai sahur, gak ada. Bagus kan? Bagus kan? Alhamdulillah, arti tidur lebih suka yang sungguh. Bangun-bangun semangat. Begitu juga dengan puasa, pelajari itu. Karena puasa hukumnya wajib, maka mempelajarinya hukumnya juga. Wa zakati in kana lahu malun, begitu juga mempelajari zakat. Apakah setiap muslim wajib bayar zakat? Makanya di sini pakai in kana lahu malun. Jikalau adalah dia mempunyai harta. Kalau dia enggak punya harta ya kok wajib zakat mah. Kalau dia gak punya beras, gak wajib zakat fitrah. Dia punya zakat beras nih, semen ada 5 liter di rumah nih. Ya, sementara anaknya ada 12 teman. Anaknya banyak. Kalau dia bayar di zakat, gak makan nih. Gak jatuh tuh dia menjadi muzaki. Dia tidak jatuh untuk jadi muzaki, orang yang membayar zakat. Kenapa? Karena dia tidak ada buat dirinya. Kecuali ada buat dirinya. Paham apa maksudnya? Dia sudah bayar, maksudnya ada buat makannya, buat dirinya. Makanya ada syarat di sini. Ini harus syaratin. Ini kana lahu malun. Jika lo adalah bagi dia itu punya harta. Kalau tidak punya harta, ya tidak kena. Dia tidak kena zakat. Makanya harus dipelajari, dia pun tetap kena. Wal haji sama haji itu juga pelajari tuh ilmu haji. In wajib alaihi, jika mau jatuh kepada dia wajib haji. Udah belum nih buat kita ya, kewajiban buat kita nih haji. Kalau kita punya kemampuan, makanya di situ dibilang walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a. Ada man situ, manis tatoak ada man. Syarat bahwa orang yang berangkat haji itu adalah orang yang mampu. Mampu Allahu Allahu Allah Allahu.